Alright, ini di edisi ke 253 ya. Iya, banyak banget deh. Banyak banget. Dan kita belum mandi-mandi. Belum mandi dari berapa minggu yang lalu, bro? Waduh, gak ingat udah. Baju gua ini mulu, gender mulu. Iya bener sih, baju gua hitam. Ya kalau gua memang bajunya hitam terus ya. Hitam, dia gak ada baju lagi ya. Gak ada, itu dong. Makanya, apparel, sponsor deh. Iya. Kirimin baju gitu. Bisa kali ya. Bisa. Di meja ada apa gitu kayak. Iya. Minuman kayak aus kali ngomong mulu kalau iya. Minum-minum. Apa kayak kopi apa. Oke. Okay. Ya gitulah. Ini. Mm-mm. Ini Sam. Apa yang sering jadi pertanyaan oleh sama gitaris-gitaris nih. Iya. Kompresor. Yo. Fungsinya apa? Oke. Okay. Kompresor itu penting atau enggak sih? Sepenting apa sih kompresor? Sepenting gitu. Apa? Soalnya okay. Di pedalboard dan di banyak channel-channel tweaking mungkin, mm-hmm. Kenapa gitaris kok seneng banget pakai kompresor? Mm. Suaranya nggak kayak delay loh yang langsung terdengar, bener nggak sih? Iya, bener. Suaranya nggak kayak reverb loh yang kita udah bahas bener. Di 2 minggu dan seminggu yang lalu tuh. Iya, bener. Yang wah iya kalau ada reverb kayak langsung ada, kedengeran. Iya kayak ada roominya, ruangannya yeah. Gitu. Kalau delay ada pantulannya. Kalau overdrive atau distorsi langsung kedengeran suara. Karena itu gain size. Itu ada penjelasannya. Iya. Jadi kalau delay sama reverb kan disebutnya wet effects. Oke. Okay. Jelas langsung kedengeran. Iya. Kalau distorsi kan gain stage namanya. Oke. Okay. Langsung kedengeran. Nah. Kompresor. Kompresor itu kayaknya nggak kedengeran tapi bener. Banyak yang pakai gunanya buat apa? Kompresor itu jenis efeknya namanya dynamic control. Oke, okay, dynamic control. Jadi gini, pas kita main, kan kadang ada jerengan yang kenceng. Jerengan yang kenceng ya? Ada yang pelan juga. Oke. Okay. Atau pas kita main finger misalkan, kadang ada yang pelan, partnya okay. Ada yang kita ke peaknya agak kenceng. Mm-hmm. Nah, guna kompresor adalah okay. Untuk bikin semua yang tadi kekencengan, itu diturunin, semua yang kepelanan dinaikin. Jadi semua volume kita berasanya lebih even. Lebih rata. Rata aja lah ya. Mm-mm. Apalagi kalau kayak gua kan main dynamic gua kan gila banget sih. Nah. Dynamic itu memang harus, memang bagus. Tapi ada baiknya kan gini, pas kita main yang part yang agak pelan-pelan itu tuh tetap kedengeran jelas. Oke, misalnya kayak gini. Nah, atau enggak pas kita lagi ini, pas kita lagi main figure style atau apapun itu. Oke. Okay. Kan ada yang kita ngehajar bassnya, ada yang sambil nge-chord, ada yang sambil nge-lead. Nah, kalau misalkan kita pakai kompresor, semuanya itu, semua note bakal kedengaran lebih jelas. Oke, ini gitu. Kita nggak pakai kompresor, coba teman-teman dengar. Ya. Kita kasih atas. Oke, kalau pakai kompresor, coba. Semua note lebih ke depan. Bahkan yang kita pick yang agak pelan aja tetap nonjol. Coba lu matiin. No. Yang kenceng paling bass-nya. Coba nyalain ya. Semua di depan. Bukan semena-mena cuma naikin volume ya, enggak, okay. Tapi yang kecil dikencengin. Yang kekencengan bisa dikecilin. Ini enak kalau kita main kayak. Betul. Kita matiin. Ya, ya bisa. Nah, apalagi benar pas kita strumming. Biasa buat pemain-pemain funk gitu-gitu ya. Itu tuh sangat-sangat apa ya, ngambil benefit banget dari penggunaan kompresor. Karena kan ritmik banget kan, ceng. Nah, ritmiknya dapet, note-nya semua jelas. Popping. Coba lo matiin ya. Iya. Yang kenceng bass-nya atau pas strummingan pertama. Tuh, semuanya nongol. Di depan muka itu kompresor, banyak yang bingung memang. Dan benar, kompresor itu bukan sebuah efek yang langsung kayak nongol gitu suaranya, tapi dia ngaruh banget ke dinamika. Jadi semua yang kita mainin lebih kedengaran jelas. Nah, itu buat yang suka main kayak funk gitu ya. Nah, note-nya semuanya lebih nonjol, lebih gitu. Kalau kita matiin
kan. Paling yang kenceng itu senar bassnya. Nah ini semuanya lebih kenceng sama. Gitu. Nah tapi balik lagi penggunaannya sesuai sama kebutuhan. Iya. Bener dong. Bener, bener. Jujur kalau gua untuk main lead, gua nggak suka ada kompresor. Kalau gua ya musik yang gua biasa mainin. Iya. Soalnya kalau ya kalau gua kan suka main blues. Iya. Cuman suka sekedar suka-suka doang ya. Kalau nggak, misalnya gini. Iya. Nah, kan ini ada ini nyala yang kompresor ya. Misalnya gua main lead yang sama misalnya. Nah, tapi kalau lu matiin. Ya, ada bagian memang mau di gitu. Benar. Jadi balik lagi soal kompresor itu perlu atau tidak tergantung. Balik lagi tergantung. Nah, kita ambil contoh. Kan kalau lu kan memang player blues ya, lebih suka main blues. Kalau kayak gua nih sebagai gitaris metal di Animatronics misalkan. Kan dari yang partnya metal-metal heavy distortion, tahu-tahu harus pindah ke clean. Kalau nggak pakai apa ya, kalau nggak pakai oke, kalau misalkan nggak pakai kompresor itu pas pindah ke clean langsung drop kita semua tenggelam langsung karena kan sebenarnya nih distortion itu udah secara natural ngekompres signal. Bener. Misalnya kalau lo ada ini apa sih namanya? Waveform. Kalau kita main clean emang dia lebih banyak dynamicnya. Iya, kalau kita kena drive atau distorsi emang lebih rata. Iya. Nah, dia udah secara natural ngekompres. Nah, pas pindah ke clean kan lagi banyak dynamic tuh. Ada part yang kecil-kecil itu tenggelam pasti. Nah, makanya kalau di anime misalkan main lagu Red Fa atau misalkan ya. Kan ada part yang ini kalau tambah kompresor ya. Nyalain coba. Semua note tetap di volume yang sama. Jadi apalagi drummer kita kan mukulnya enggak tahu tuh kayak mungkin apa drumnya ngutang lah emang dia enggak bayar-bayar. Kenceng banget. Maling kali ya. Ya makanya. Nah, itu kalau kita live enggak pakai kompresor selalu tenggelam banget volumenya. Dan sekarang gitu. Penggunaan kompresor penting. Ini kita balik lagi ya. Kebutuhan orang beda-beda. Betul. Kalau buat lo penting apa kompresor? Kalau buat sebagai player metal untuk yang main clean penting. Oke. Penting karena kita mau clean kita tetap nonjol kayak distortion kita. Itu kalau gua. Kalau gua enggak terlalu penting jujur. Ya. Jarang banget lo kalau gua kalau lo lihat preset gua kompresor enggak nyala kecuali. Ya kalau gua mau main strumming. Cek-cek-cek kalau gua bilang main cek-cek-cek. Nah, ya kalau gua buat clean. Kalau misalkan kalian nonton yang tweaking pas sama Valeton tuh, kalian pasti ingat tuh di clean preset ada kompresor. Oh, tapi kalau drive lo enggak ya? Enggak, drive karena kan udah secara natural. Oh, okay. Tapi it's okay kalau lo mau kompres juga. Enggak masalah. Enggak masalah. Terserah. Balik lagi, tidak ada apa ya kayak harus gini, harus gitu. Enggak. Kalau misalkan ternyata kalian perlunya begitu, enggak apa-apa. Enggak masalah. Jadi kita di sini jelasin apa itu kompresor dan penggunaan yang kurang lebih tepat buat kita ya dan belum tentu paling benar ya tapi kurang lebih penggunaan yang biasanya seperti apa ya yang kita pakailah ya yang gua sama Sam pakailah kalau dia buat main petikan itu lu suka pakai kompresor apalagi dari drive ke clean biar nggak terlalu jomplang dan biar nggak tenggelam bunyi string per stringnya tetap terdengar jelas dia pakai kompresor kalau gua jarang banget pakai kompresor apalagi gue suka main lick yang berdinamika. Iya. Gue sampai waktu rekaman sama Mas Budi diomelin. Kenapa tuh? Fred, lu dinamiknya gila banget terlalu jauh. Iya, nanti kompresnya susah nih pas mixing nih katanya. Kalau bisa mainnya jangan gitu, tapi gue sebenarnya kalau ini kan pakai kompresor. Kalau kan? Dynamic range luas. Iya. Yeah. Iya, kalau dikompres semuanya jadi lebih kayak gak seru aja ya. Nah, tapi kalau gua buat gini ya butuh banget. Nah, kayak gini. Semua di depan. Gitu. Alright. Itu kompresor sih. Itu penggunaan kompresor. Ya, jadi teman-teman kurang lebih jadi tau lah. Gunanya kompresor. Gunanya apa. Di saat kita main seperti apa, kurang lebih kayak gitu ya. Yes, gitu. Thank you. Untuk kompresor hari ini. Yeah. Dan apa lagi yang mau kita bahas? Komen di bawah. Komen ya. Komen.
Dan sebenarnya enaknya kita jelasin sambil pakai pedal digital ini nih. Sebenarnya ya pakai pedal digital ya bukan gara-gara gue di support atau Sam di support atau kayak gimana pun. Cuman kita jelasin di sini karena banyak pilihannya ya. Iya, lebih lebih apa ya, lebih cepat aja buat ngejelasin langsung gitu. Iya, dan kita screen-nya enak, tampilannya juga enak dan pemakaiannya juga mudah. Dan ini banyak modulasi-modulasi dan enggak nutup kemungkinan kita juga mau bahas modulasi. Pedal-pedal. Iya, modulasi analog, atau analog pun analog, ya. Iya, enggak menutup. Dan enggak cuman Valeton doang di sini ya karena ya bebas, kita mau bebas betul. Review apapun ya, komen aja di bawah ini apa lagi yang mau coba kita bahas dan review ya. Iya, kalau misalkan nggak ada yang komen ya kita stop di sini. Kayak udah 6 juta kali kita ngomong gitu ya. 2,5 juta sih, nggak sampai 6 juta kebanyakan tuh. Nah juga sih ya itulah pokoknya. Komen makanya biar kita kita belum dapet nama loh bro. Iya makanya komen di bawah. Ini namanya tuh belum ada yang kayak ini nih acara ini tuh namanya nih. Komen. Tapi kemarin ada yang komen seru sih Son Goku Vegeta ya katanya. Vegeta Son Goku. Iya, katanya gitu ya, tapi ya kita masih pertimbangin ya. Komen. Komen aja ya. Oke. Komen. Thank you. Mantap.